Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube In Gokil. Dan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menjadi YouTuber dan aplikasi apa sajakah yang harus digunakan untuk menjadi YouTuber pemula. Oke, yang pertama yang jelas-jelas Anda butuhkan adalah aplikasi YouTube. Ini ya. Aplikasi YouTube ini yang jelas-jelas pertama Anda butuhkan. Yang kedua, untuk aplikasi itu Anda dapat download di Play Store ya. Untuk yang kedua, Anda butuh screen recorder. Ini aplikasi screen recorder juga dapat di-download di Play Store. Terserah mau versi yang berapa, mau jenis yang apa, yang jelas dapat merekam video di Android Anda. Untuk saya menggunakan screen recorder 5 plus. Untuk handphone kalian tergantung handphonenya ya, ada yang bisa menggunakan screen recorder 5 plus, ada yang bisa menggunakan screen recorder saja, ada yang banyak sekali ya. Pokoknya pilih aja yang cocok ya. Kalau saya sih cocok dengan screen recorder 5 plus ya. Untuk yang kedua, aplikasi yang kedua yang Anda butuhkan adalah ini ya. Oke. Ini adalah Power Director, adalah aplikasi untuk mengedit video. Aplikasi ini digunakan untuk mengedit video yang telah kita rekam ya. Jadi ada tambah-tambahan apa, kayak ada sensor-sensor apa yang perlu disensor, atau ada yang mau dipotong, maaf alarm, atau ada yang mau dipotong videonya terlalu panjang atau gimana kan. Jadi Anda membutuhkan Power Director. Biasanya saya menggunakan Clean Master, tapi kali ini saya tidak menggunakan lagi. Saya lebih baik menggunakan Power Director karena lebih simpel ya. Lebih simpel dan lebih mudah digunakan. Oke, itu sudah yang ketiga ya. Oke, yang keempat adalah aplikasi mana ya? Mana aplikasinya nih? Mana ya? Lupa saya naruhnya. Saya taruh di mana ini aplikasi yang kedua? Oh, ini. Yang keempat ini ya aplikasinya. Fit Compress, ini aplikasi buat ngompres agar video Anda tidak terlalu kebesaran, jadi cepat diupload ke YouTube-nya dan tidak menghabiskan kuota Anda. Ya, buat pemula mah irit-irit aja ya, tapi udah kalau udah senior ya kalau bisa jangan dikompres ya. Apalagi kalau Anda menggunakan WiFi kan, nggak perlu dikompres kali ya. Tapi buat yang pemula, buat irit-irit kuota Anda ya, dikompres saja ya, diperkecil. Oke, mungkin cukup itu ya untuk buat tutorial di YouTube. Nggak ada lagi. Jadi cuman 4 aplikasi, yaitu aplikasi YouTube, terus screen recorder, Power Director, dan Fit Compress. Setelah itu baru Anda pergi ke YouTube, upload video Anda dan kejar subscriber Anda dan nikmati hasil Anda. Untuk yang cara daftar ke akun Google AdSense dapat dilihat di tutorial saya yang selanjutnya ya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.